informasi awal selama saya tahu. Itu memang dari kemarin, dari Selasa itu, si jenazah itu merasa sakit dengan keadaan lemas, dengan keadaan dada besar. Kedua orang saya minta kalau dengan saya untuk mengantar ke rumah sakit. Nah itu memang sudah waktu itu juga jam 2 siang itu langsung kami antarkan ke rumah sakit Pasir Poso. Dan itu langsung ditangani oleh dokter karena masuk ke UGD. Setelah ditangani dokter, mungkin saya lihat sekitar di biju atau di pompa darahnya. Termenjelang 30 menit, kemudian orang tua dari jenazah itu keluar, bilang sama saya, Pak, ternyata tidak bisa tertolong. Tadi saya itu, terus saya pemaksaan masuk ke reporter UGD, karena waktu itu saya tidak bisa masuk, karena yang berkepentingan dari orang tuanya, tapi saya paksa masuk untuk klasifikasi, untuk meyakinkan bahwa anak itu sudah meninggal. Ternyata memang dari pihak rumah sakit atau pihak suster yang saat itu menyatakan meninggal. Namun kami juga minta waktu kapan kami bisa waktu 2 jam ini mulai dari semayapan dulu, ya 2 jam nanti jam 6 atau jam 6 lebih. Ternyata kami sudah persiapan sedemikian rupa sesuai dengan tata cara lingkungan, kita juga sudah masang tata, persiapkan persiapan apa peralatan dari jenazah sampai kita ke pemakaman, makan sudah siap semua. Ternyata tidak bisa diambil. Itu kami dari warga, terus ke kami dan sebagian warga yang berempati secara moral kita ke rumah sakit untuk mengambil jenazah, ternyata di sana pun ditolak oleh pihak kepolisian karena sudah ditahan kepolisian. Lantas yang lapor polisi siapa, mungkin dari pihak rumah sakit atau apa, kami sudah tidak tahu. Ternyata di sana sudah ada pihak kepolisian dan mungkin pihak polisi pun memang sementara tidak bisa diambil, ada proses yang bertangani dan itu saja. Sebatas itu ya kami terima dari Bapak Polisi. Untuk yang lain-lainnya kami juga tidak ada informasi. Kalau untuk keseharian anaknya seperti apa, Pak? Pendiam, biasa. Emang sering main sama omnya itu atau gimana? Ya jarang juga, karena orang tuanya juga di rumah, si bapaknya banyak kan juga di rumah. Untuk sekolahnya anak ini tuh masih sekolah atau satu SD? Kalau untuk keseharian berarti dia sendiri, sering sendirian di rumah sama orang tua, sama orang tua bapaknya. Sama kedua mbaknya. Oh iya. Ibunya bekerja. Bapaknya bekerja tapi berada di rumah. Kali ini. Ibunya belum ada informasi, belum kami pulang. Baru kali ini ya, Pak. Tidak ada keluhan sakit atau gimana, Pak? Ya, menurut cerita dari orang tua yang saya dengar kemarin ya. Itu memang sudah terjadi flek paru-paru hingga ada perawatan di titik 4 sampai 6 bulan. Tapi baru menjalankan 4 bulan. Sudah ada indikasi pembunuhan ya, Pak? Tidak ada.